Film Siksa Neraka ini menceritakan bagaimana pedih dan sadisnya siksa neraka itu, dan film ini diambil dari kisah komik Siksa Neraka tahun 90-an. Generasi 90-an pasti udah banyak yang tahu kan tentang cerita komiknya. Ya udah gak usah berlama-lama, ayo kita gaskan. Poho Barudak untuk disubrek aja ya, dan tonton sampai habis karena kami hidup dari kuota kalian. Hehe. Kisah dibuka dengan beberapa orang yang sedang melayat ke seseorang tetangga yang sudah meninggal. Ia bernama Jahra, di mana Jahra ini adalah cucu dari Pak Harjo. Namun tiba-tiba ada beberapa bocil yang bergibah di depan jenazah yang mengatakan bahwa jenazah yang ada di hadapannya bisa saja masuk surga atau sedang disiksa di neraka. Kemudian salah satu bocil mendengar seperti suara jeritan di dalam kamar orang yang sudah meninggal. Lalu ia memasukinya dan tiba-tiba bocil itu melihat sang jenazah yang sedang dikerangkeng dengan muka yang sudah hancur lebur. Bocil itu pun kembali berlari ke hadapan sang jenazah dan dengan polosnya menunjuk ke arah jenazah bahwa ia sedang disiksa di neraka. Mungkin belum tentu disiksa di neraka. Lalu film pun baru saja dimulai. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada satu keluarga Ustaz Syakir dan Ibu Rika yang terlihat keluarga mereka sangat dididik keras mendalami tentang agama Islam. Dan mereka dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama ia bernama Saleh dan anak kedua bernama Pajar. Dan yang ketiga dan keempat bernama Tias dan Ajijah. Keindahan dan kedamaian yang keras mengingatkan kami mungkin untuk menyiapkan bekal di akhirat. Istimewa ku duduk di teman, istimewa ku duduk di muka. Dan mereka dididik sedari kecil larangan janganlah pernah berbuat dosa, karena jikalau berbuat dosa dan tidak sempat untuk bertobat, maka nerakalah tempat paling menyakitkan untuk para pendosa. Maka dengan itu anak-anak dari Ustaz Syakir dan Ibu Rika ini sangat menurut kepada aturan dari ayahnya. Singkat cerita, 10 tahun kemudian anak-anak dari Ustaz Syakir dan Ibu Rika sudah tumbuh dewasa. Dan terlihat jikalau Saleh, anak pertama mereka, baru pulang kuliah dari luar kota. Dan ia mengaku bahwa dia telah menjadi asisten dosen. Dan tidak lupa juga Saleh selalu memberikan bingkisan atau oleh-oleh jikalau ia pulang dari kuliah di luar kota, sementara ketiga adiknya masih duduk di bangku SMA. Kamu bantu dia? Asisten dosen. Bantu. Wah. Nah, iya. Bang, 2, 3. Tada! Itu aja marah. Dan terlihat bahwa ketiga anaknya, Ustaz Syakir cukup berprestasi di sekolah berbeda dengan Tias yang selalu mendapatkan nilai anjlok. Dan Tias mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai indera keenam. Sedari kecil ia bisa dibilang anak indigo. Namun ayahnya tidak menyukai Tias. Ia selalu memarahi Tias, apalagi kalau sampai ketahuan nilai ulangannya anjlok. Maka dengan itu Ustaz Syakir tidak segan-segan untuk menghukum Tias dengan rotan dan dicambuk di tangannya. Buka. Dan tanpa sepengetahuan ayahnya, ternyata Pajar menjadi seorang playboy dan selalu gonta-ganti pasangan. Hal itu diketahui oleh abangnya, yaitu Saleh, dan Saleh malah mendukung perbuatan maksiat adik keduanya itu. Dan fakta yang paling membagongkannya adalah, Saleh juga bukanlah menjadi asisten dosen, ia malah terlibat perjudian sungguh anak-anak ustadz yang membagongkan. Begitupun dengan Ajijah, ia selalu menjadi pelaku pembulian sekolah dan salah satu korban bulinya sampai bundir. Ajijah juga sangat gemar bernyanyi dan ngefans ke salah satu penyanyi. Saleh juga memberikan album CD musik penyanyi yang ia sukai kepada Ajijah. Tentu ia pun sangat senang. Gak mau yang ini ya? Album baru. Kamu dapat dari mana? Ya, sama-sama. Kamu udah dengar tentang Dini? Dini tuh teman sekelas kamu yang katanya pernah dikeluarin dari sekolah. Aku nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Emang sampai bunuh diri loh. Berarti masalahnya berat buat dia. Terus. Dan di hari ini harusnya sebelum Isya, Ajijah harus datang ke kota untuk mengikuti lomba bernyanyi. Ia pun sudah masuk semifinal, namun ayahnya melarangnya karena bernyanyi tidak ada manfaatnya dan mudarat.
Namun Saleh berjanji akan mengantarkan Ajija untuk mengikuti semifinal bernyanyi itu malam ini sebelum Isya. Namun berbeda dengan Tias yang masih taat kepada agama dan didikan dari ayahnya yang masih ia terapkan hingga dewasa, namun pelajaran sekolah saja yang kurang menonjol. Tiba pada suatu saat, Ustadz Syakir dan Ibu Rika ditelepon oleh tetangganya yang anaknya mati karena bundir karena ulah dibully. Ustadz Syakir dan Ibu Rika pun mulai melayat ke anak tetangganya yang meninggal karena bundir karena ulah dibully. Dan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Saleh untuk mengantarkan Ajijah ke pentas bernyanyi dan mengajak Pajar dan Tias untuk mengantarkan Azizah. Hal itu tanpa sepengetahuan ayahnya karena ayahnya melarang anaknya melakukan kegiatan tersebut. Ini teman kamu kan? Pak, hati-hati ya Pak. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya mulai jam 8 masih sempat kalau lewat sungai. Teman kamu baru aja meninggal bunuh diri loh. Kenapa sih kak? Kita gak jadi berangkat kalau semuanya gak ikut. Ya, kak. Saat semuanya. Singkatnya mereka berempat pun akan mengantarkan Ajiza untuk ikut ke semifinal bernyanyi di kota. Dan di saat perjalanan mereka dengan tidak sengaja bertemu dengan Abah Harjo dan Pak Haji. Dan Abah melarang mereka untuk pergi dan mengatakan apakah ada Saleh. Karena Abah Harjo ini penglihatannya sudah buta dikarenakan katarak yang ia derita. Namun Saleh tidak meresponnya dan langsung mengajak ketiga adiknya lagi untuk melanjutkan perjalanannya ke kota. Namun Saleh malah mengambil jalan pintas untuk menyeberangi sungai supaya bisa lebih cepat sampai ke kota. Karena kalau melewati jembatan maka perjalanan mereka tidak akan tepat waktu karena acaranya akan dimulai setelah Isya. Mereka pun mengikuti arahan dari abangnya dan mulai menyeberangi sungai. Mereka tidak peduli walaupun sedang hujan deras dan arus sungai sedang pasang. Mereka tetap arungi arus sungai yang sedang pasang dan deras. Sementara ayah mereka sedang melayat dengan istrinya. Dan terlihat saat mereka dan para warga melayat dan lampu di rumah orang yang meninggal itu tiba-tiba mati listrik. Dan Rika tiba-tiba mendekati wajah jenazah dan tiba-tiba ia menjerit ke arah Ibu Rika dengan panggilan ibu. Pun kembali ke anak-anak Ustadz Syakir dan tiba-tiba tanpa mereka duga walau mereka berhati-hati untuk menyeberangi arus sungai yang deras, mereka berempat pun harus tergelincir dan terbawa oleh arus sungai yang sangat deras itu. Mereka berempat pun mulai terpisahkan oleh arus sungai dan terbentur ke bebatuan di sungai. Sementara itu Ustaz Syakir dan istrinya sudah pulang melayat dan mereka berdua pun mulai mencari kemana keempat anaknya pergi. Dan Ibu Rika malah dikagetkan dengan Azizah di kamar mandi yang kondisinya sudah menyeramkan. Mungkin itu pertanda untuk Ibu Rika. Fajar? Mana ya? Saleh? Mak? Nak? Astagfirullah. Tak lama para warga pun datang ke rumah Ustadz Syakir dan memberitahu mereka berdua jikalau anak-anak dari Syakir telah hanyut di sungai. Dan salah satu warga menemukan sebuah ransel milik Saleh. Sontak Ustadz Syakir dan Ibu Rika pun seketika syok mengetahui keempat anaknya hanyut, terbawa arus dan entah tujuan mereka kemana untuk pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Pinggir sungai, lawan arah dengan saya. Di tepi sungai. Dia anak rasanya di mana, Pak? Saya akan berusaha mencari mereka malam ini juga. Di pagi harinya, tim SAR pun mulai turun tangan dan mencari anak-anak dari Ustadz Syakir. Dan di saat sore hari, akhirnya tim SAR menemukan Saleh, anak pertama Syakir, dan Syakir langsung memeluknya. Dan roh dari Saleh kini sedang berada di neraka. Ia menyaksikan bagaimana orang lain disiksa secara kejam dan tragis. Semua sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan di dunia.
Sementara itu di dunia, tak berselang lama ditemukannya Saleh, Pajar juga berhasil ditemukan dan langsung dikainkapani di rumah mereka, dan Tias juga berhasil ditemukan dan alhamdulillahnya Tias masih selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rika dan Syakir pun segera datang ke rumah sakit untuk memastikan Tias yang masih hidup. Sementara itu Ajiza masih belum juga ditemukan. Kembali ke neraka, kita akan diperlihatkan lagi bagaimana kejam dan perihnya siksa neraka. Saleh hanya bisa melihat orang-orang di sekitarnya disiksa karena ia menunggu giliran untuk disiksa oleh malaikat. Dan pada akhirnya Saleh pun mendapat giliran untuk disiksa. Ia digunting lidahnya sampai tumbuh lagi dan terus dipotong lagi oleh malaikat, terus saja begitu. Bang? Dan kita akan diperlihatkan Saleh saat di dunia. Ia pernah menyakiti hati ibunya saat ibunya hendak menyuruhnya untuk segera sholat, namun Saleh malah membantah perintah ibunya. Maka dengan itu siksaan seperti itulah yang harus ia terima di neraka. Sementara itu di dunia, Rika mengecek kamar Pajar, dan Rika begitu terkejutnya dengan beberapa foto Pajar dengan pacarnya yang terlihat sangat mesra. Sang ibu juga menemukan alat kontrasepsi di dalam laci Pajar, dan saat keluar kamar Pajar terlihat seseorang kekasih Pajar yang menangis di hadapan jenazahnya. Dan para warga di sana juga menggibahkan sosok Pajar saat masih hidup, bahwa Pajar pernah mencuri kotak amal hanya untuk jalan dengan pacarnya. Sungguh anak yang biadab. Pacarnya kasihan ya, yang malam di kotak amal yatim piatu di desa. Tak lama Syakir pun dipanggil oleh Abah Harjo untuk berbicara empat mata, dan ternyata selama ini Saleh anak pertama Syakir telah menipu Abah Harjo dengan berpura-pura menjadi agen asuransi, tapi nyatanya uang asuransi untuk operasi katarak Abah Harjo malah Saleh nikmati, dan sebagian ia beri kepada ibunya dan juga dibagikan untuk anak yatim. Dan sampai kini Abah Harjo tidak kunjung untuk dioperasi katarak. Sekarang nggak ada kabarnya. Sudah berjuta-juta uang yang dikirim. Bina juga dan lain-lainnya. Dan di malam ini, jenazah mereka tidak bisa untuk langsung dikuburkan karena cuaca sedang hujan deras dan listrik ke area makam sedang mati. Maafkan Bapak ya, Bang. Belum bisa makamin kalian malam ini. Keesokan harinya, akhirnya Ajiza berhasil ditemukan oleh Syakir seorang diri di bebatuan sungai. Lalu segera Syakir pun membawa jasad anak bungsunya ke rumahnya, dan setelah ketiga anaknya sudah ditemukan meninggal dunia, maka mereka bertiga pun langsung dimakamkan. Allahu Akbar. Sementara itu di neraka, Tias hanya bisa menyaksikan saudara-saudaranya yang sedang disiksa habis-habisan oleh para malaikat penjaga neraka. Tias melihat Pajar yang punggungnya disetrika sampai tulang punggungnya pun melepuh, dan juga melihat bagaimana Saleh harus diceburkan ke lahar panas karena semasa hidupnya pernah menggoda adiknya Pajar untuk datang ke tempat pijit plus-plus. Begitupun dengan Pajar yang harus disiksa terus-menerus dengan dilemparkan dirinya ke jurang sampai badannya patah dan hancur lebur, namun kembali utuh. Pijat biasa. Emangnya abang pernah coba? Plus-plus. Di tempat itu ceweknya cakep-cakep. Abang traktir deh. Dan Azizah juga harus mendapat siksaan yang pedih juga. Ia melihat Dini temannya yang mati gantung diri karena ulah ia bully. Dini.
Siksaan pun terus berlangsung dengan kejam dan siksaan kian berbeda-beda. Ada waktunya Fajar ditusuk oleh paku dan kepalanya dijepit oleh alat berat dan berduri. Saleh juga ditusuk di area mulutnya menggunakan paku panas dan mereka harus memakan bangkai daging mentah dan makan muntahan dari penghuni neraka yang lain. Dan juga mereka terus menerus ditabuk oleh pentungan besar di neraka sampai hancur dan kembali utuh. Hancurkan lagi terus saja sampai dosa mereka benar-benar bersih. Apa? Dan Tias membuka jubah dari para malaikat penjaga neraka itu. Dan para malaikat itu adalah dirinya sendiri yang menyiksa rohnya. Dan patut kita ketahui bahwasannya orang-orang laknat yang masuk neraka ini ia disiksa oleh dosa-dosanya sendiri yang pernah ia perbuat saat masih hidup di dunia. Dan Tias dibawa kembali oleh amal baiknya sendiri untuk pergi lagi ke bumi karena neraka bukanlah tempatnya. Ia pun harus berpisah dengan ketiga saudaranya di neraka. Yang nantinya akan menyiksa kita. Disiksa oleh dirinya sendiri yang menyiksa dengan jelas. Ibu, emang pikirannya dipakai buat hal-hal yang gak benar. Amin. Amin. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Tias yang sudah sehat kembali dan Ustaz Syakir sekarang sudah sadar untuk lebih menyayangi Tias karena hanya Tiaslah yang tidak terjerumus dengan perbuatan yang melanggar norma ataupun agama. Dan mereka pun berziarah ke tiga makam saudaranya Tias yang sudah wafat. Lalu film pun tamat. Tentang kami yang tak punya jurus meminta ampunan Allah. Ya, semoga kita semua akan berkumpul kembali di sini. Oke, gimana nih tentang film Siksa Neraka ini? Cukup membuat kita semua tersadarkan ya bahwasannya dunia itu hanyalah sementara. Jadi selama kita hidup di dunia, perbanyaklah amal sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangannya. Dan janganlah lupa untuk kita merasa berbuat dosa, segeralah bertobat karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka niscaya surgalah menjadi tempat terindah di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segini aja yang bisa gua sampaikan. Gua Bebang Tampan dari TMF96 beserta tim redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Kaget yang cuma malam, BA, gue bilang bukan ngirim lampu, ngirim filter.